Inilah detik-detik saat rudal Rusia menjatuhkan drone Bayraktar Turki. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan rudal pertahanan anti-pesawat udara menargetkan sebuah drone di Ukraina. Gambar-gambar tersebut menunjukkan Rusia memamerkan sistem pertahanan udara Thor di tengah klaim bahwa mereka berhasil menembak jatuh drone Bayraktar TB2 yang digunakan oleh pasukan Ukraina yang diproduksi oleh Turki. Video juga menunjukkan sebuah kendaraan militer meluncurkan rudal yang meledakkan sasarannya di udara. Gambar-gambar tersebut kemudian menunjukkan seorang pria berseragam militer di depan kendaraan militer berbicara dalam bahasa Rusia. Insiden ini tentu menambah moral bagi pasukan Rusia yang telah menggempur Ukraina hampir selama 6 minggu lamanya. Di sisi lain, belum ada konfirmasi resmi dari pihak militer Ukraina berkaitan dengan video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia ini. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.